Mama? 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 Ma, insya Allah Ramadan ini aku bisa mudik. Tapi... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Masih terekam Ramadan silam. Pada tiap takjil, diharap yang nihil, pada tiap manis disesak tangis, pada tiap rindu di tengah pilu, pada kemenangan tanpa pertemuan. Aku satu dari sekian yang percaya, sebab doa akan menjadi cahaya. Situasi ini tentu akan berakhir, hingga senyum kembali terukir. 2 tahun berlalu, 2 tahun merindu. Berkat konsistensi pada usaha diri, COVID kini mulai teratasi. Telah diizinkan kita ke kampung halaman, telah diizinkan rindu bertemu senyuman. Berlembar doa yang diaminkan, mengantarkanku pada satu pilihan. Cita-cita yang pernah ku eja, kini muncul jadi satu yang harus direncana. Karena untuk menggapai, tak cuma butuh usaha, selain doa, juga butuh semangat dari keluarga. Mama, tahun ini aku belum bisa mudik ya. Masih ada deadline tugas kampus. Maaf ya, Ma. Iya, gak apa-apa, Nak. Yang penting kamu fokus studinya. Dan nanti mendapatkan hasil yang membanggakan Mama ya. Insya Allah, Ma. Oh iya, kakak wajib mudik ya tahun ini. Soalnya kalau kakak nggak pulang, nanti nggak ada yang nemenin mama. Iya, insya Allah ya, dek. 2 tahun belakangan ini kakak juga kangen banget sama opor ayam di rumah. Masa 2 tahun belakangan ini kakak makannya di warteg terus? Iya, nak. Mama tunggu ya. Aku percaya, usaha akan menjembatani doa dan hasil. Walau terjal dan memicu hasil nihil. Tapi, ku terima segala kemungkinan walau kecil. Sampai wujud impianku datang memanggil.
Pada tiap ingin yang kutempuh, guratan semangat mematri dalam sungguh. Tak kulewati sejenak malam tanpa gulatku dengan persiapan. Kuselimuti mimpi dengan doa tak putus kupanjatkan. Pedang insyafku pun menebas hati. Kutempuh Ramadan dengan semangat diri. Kulaksanakan puasaku dengan sungguh. Kujalankan sholat lailku dengan patuh. Kueja lafal demi lafal Al-Quran. Terus kugirangkan diri atas syukur terus-terusan. Tak masalah jika itu menyiksa. Bukankah ini sungguh mimpi yang kucita? Bersekolah di tempat kebanggaan, dengan potret hangat toga di kampus impian. Atas berkatnya, menghadiahkan hasil maksimal. Apapun nanti ku dapat, tak jadi soal. Fokusku sekarang berjuang agar tak gagal. Terus berlatih, sampai cita tak cuma jadi hayal. Kini, depan mataku menghantarkanku jadi ambisius. Pergantian pagi dan malam pun tak menggoyahkan fokus. Sampai panggilan mesra pun datang berdering. Ya, mamaku sayang. Namun, tetap tak buatku bergeming. Kok cek pengumuman, kok? Beasiswa. Iya, bentar. Hari ini ya? Ya, gak ada. Cocok, namaku nanti. Gue lulus, Gil! Lulus? Yes, gue lulus! Alhamdulillah. Gue seneng banget, iya. Ngomong-ngomong nyokap gue nih, gue lulus. Alhamdulillah. Tahap 2-nya tanggal berapa? Coba-coba, bentar gue liat dulu. Tanggal 1? Bukannya mau mudik? Doaku berhenti pada sebuah tanya. Akankah setara? Rindu yang tak tersampaikan, atau duniawi yang kini kuidamkan. Pada keputusan terpilih, selalu ada pilihan yang tersisih. Akan selalu ada yang dikorbankan pada tiap keputusan. Selalu ada dilema pada dua keinginan yang sama. Satu yang terpilih tentu meninggalkan perih. Satu yang tersisa tentu meninggalkan asa. Wah, mohon maaf ya Bapak Arisco, tanggal sudah difikskan oleh tim pusat, sehingga untuk kandidat yang tidak dapat hadir akan dianggap gugur. Ini merupakan keputusan final oleh panitia pusat. Oh, begitu ya Bu. Baik kalau gitu. Terima kasih ya Bu. Udah gak usah dipikirin. Ya memang sih ini kesempatan yang langka buatmu. Tapi udah sepantasnya lu milih mudik. Udah 2 tahun lu gak pulang. Kalau menurut gue ya kok, mending lu coba jujur aja deh. Lu ceritain kondisinya seperti apa. Ya kali aja
Ibu ada pandangan kan? Makasih ya, Gil. Yes. Akhirnya, jemari pun tiba pada pelukan yang harus diketikan dan dikabarkan. Ma, aku bingung. Aku mau lanjut sekolah. Lalu, suara malaikat penjaga itu berujar ramah. Nak, beribadahlah. Berserahlah. Insya Allah, ibu tidak apa-apa. Tak sedikit pun keluar amarah, sebab jarang anak itu tak merindu rumah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Muhammad. Dalam perjalanan kepastian itu pun aku menemui hampa. Ya Nabi. Allahu Akbar. Ya Nabi. Allahu Akbar. Tentang keinginan menghapus rindu atau gelar yang kudamba. Sami Allahu liman hamidah. Akhirnya, seluruh usaha hanya menimbulkan rentetan kemungkinan di kepala. Assalamualaikum. Hingga aku jatuh terdampar dalam kepasrahan doa. Pada hati yang padanya selalu berharap, kupasrahkan atas hasil doa terucap. Pada rindu yang sempat tertunda, kupasrahkan atas segala hasil takdirnya. Pada rindu yang sempat tertunda, kupasrahkan atas segala hasil takdirnya. Waktu pun mendiamkanku pada kehebatan doa tentang ambisi dunia dan apa yang tak kita duga. Assalamualaikum. Dalam dilema yang kian pelik, berpasrah adalah jalan pelepasan terbaik. Di akhir penantian, aku pun memilih sebuah jalan bahwa rindu harus dibayar dengan pertemuan. Pada pertemuan yang kusebut dengan pulang, karena ibu adalah sebenar-benar hangat kasih sayang.
Lalu, bagaimana dengan urusan akademik? Aku meletakkan hal terbaik pada tempat terbaik. Halo, selamat pagi dengan Bapak Arisco. Bapak, saya ingin mengabarkan kabar baik. Dengan berbagai pertimbangan, tim pusat menunda waktu pelaksanaan seleksi. Tes akan diadakan 2 minggu lagi. Semoga Bapak Arisco bisa mengikuti ya. Seyakinnya aku, doa pasti berbuah akan hasil. Sebab padanya tak ada yang mustahil. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.